Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Barakah dunia akhirat. Amin. Mugia dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Dilancarkan rezekina. Amin. Dilunaskan hutang-hutangna. Amin. Wah, musuh hutang di orang dia. Semangat, amin. Anu teacan gaduh jodoh digampilkan jodohnya. Lebih dibayar hutang. Anu tos gaduh jodoh mugia ditambihan. Amin ta'alim. Oh pak alim. Anu tos gaduh jodoh mugia ditambihan. Amin. Isoma ya, amin. Ditambihan naonna Bu? Ditambihan rezekina. Ditambihan bahagiana. Ditambihan sakinah mawaddah warahmahna. Mugia husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan nastajlibu bihi ridha. Wa nastabi'u bihi su'al dhaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Cari cinta kuna. Bu ai mirang nami kanjeng Nabi teh ulah calicing teh cicingna kunaon? Lapar. Tunduk. Apa terkesima lihat ketampanan saya? Iya. Allahu sholli ala Muhammad. Amin. Hanya mau calicing. Ai bahasa Majalengka mun cicing teh Pak Kyai ngajedog. Kosoruan. Pernah baper Ibu pernah? Neng pernah baper? Naon baper teh? Bawa perasaan. Pernah baper? Bagaimana rasanya? Hah? Ya begitu, Beb. Memang perempuan itu paling cepat baper dibanding laki-laki. Betul? Laki-laki mah kada pakai perasaan, heh. Kalau perempuan selalu pakai perasaan. Gak jauh-jauh Pak Kyai, suami istri naik motor berduaan, ya naik motor berduaan. Ini kan ada dua jalan, satu jalan ke sana, satu jalan ke sini, satu tujuan. Kata si ibu, lewat di Tumbai, enggak, kesalahan mending lewat itu. Ada awewe kudu nurut, gak salah. Pok nanti lewat ke itu, kakarek sakilo, motor tepana kempes. Laki mah gampang. Alah perempes, ke mana? Gengkel. Milarian, tambal. Nah. Awewe, pasti ngomel. Tuh, Pak, cek ibu ge. Coba kebunkan itu. Moal kieu. Nah. Coba Bapak tadi lewat ke kanan, lewat ke kiri. Moal kejadian ke kieu. Kunaon, Pak, bisa kempes? Tadi mah teu kempes, nempel eta awewe. Jadi memang wajar, teh awewe mah make perasaan. Makanya ya para laki-laki harus bisa jaga perasaan wanita. Setuju? Makanya paling cepat baper itu perempuan. Dan paling cepat untuk bisa mencintai Nabi Muhammad, baper sama Nabi Muhammad, para kaum wanita sebenarnya. Tapi kadang-kadang bapernya salah. Itu bapernya kasih otot.
potong. Bapaknya kasih julen. Bapaknya kasih adik. Kasih ujang. Nah, ayo ujang ayo. Si ujang tiba-tiba WA. Kasah kasih kokom. Ayo kokom. Ayo kokom ayo. Juju ayo. Eti. Ida. Titin. Ayo kak. Iro, oh iro. Ayo. Ayo ayo sah. Etan marana aweweh di WA, di SMS. Sayang bagi apa? Berbunga-bunga. Kok mau nyapa na aing heeh. Lu beli kereta aing mah disapa ku Habib cenah. Padahal mah rek ngaji hutang. Perasaan wanita itu lebih cepat berperasa dibanding laki-laki. Coba kalau ekspresi itu, perasaan itu, ungkapan itu dibawa kepada Habib bin Muhammad. Demi Allah, lebih cepat para kaum wanita untuk mencintai Nabi Muhammad dibandingkan kaum pria. Kalau kita melihat sejarah Nabi, ada sahabat, ada sahabiah, ya. Ada sahabat, ada sahabi. Ya, sahabat berarti sahabat laki-laki. Lamun sahabiah, sahabat awe. Pertama saya mau tanya. Pertama kali Nabi menerima wahyu, siapa yang terima pertama kali menerima daripada imannya Nabi besar Muhammad? Siapa? Laki-laki atau wanita? Laki-laki atau wanita? Ya awewe wanita, siapa sih ini Khadijah? Khadijah. Bahkan ketika dilihat oleh para ulama, memang pada sahabat Rasulullah itu istimewa, cintanya tidak ada yang menandingi. Bahkan bukan hanya saja manusia-manusia di sekelilingnya, Allah pun memuji dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari rahimahu bainahum, sampai akhir ayat dipuji sama Allah. Bahkan orang-orang kafir pun memuji bagaimana kecintaannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuji maraitu ahad yuhibbu ahad kahubbi ashab Muhammad Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata para orang-orang kafir, mereka geleng-geleng. Begitu hebatnya cinta sahabat Nabi Muhammad kepada Rasulullah. Kata para orang kafir, saya tidak pernah melihat cinta seseorang kepada seseorang melebihi daripada cintanya sahabat-sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka sahabat Rasulullah, la syak wa raib. Cinta mereka hebat, tapi para wanita-wanita sahabiah pun hebat dan bahkan lebih hebat. Pernah diceritakan seorang wanita Ansor, seorang wanita yang tidak memiliki apa-apa. Hidupnya pas-pasan, hidupnya pas-pasan, kadang madang, kadang hante. Sarinten madang, sarinten hante. Masya Allah, suaminya ikut perang, anaknya ikut perang, bapaknya ikut perang, saudara laki-lakinya ikut perang. Ketika pulang dalam peperangan, wanita ini kayak kebingungan. Ditanya oleh sahabat Rasulullah yang ketika itu pulang, wahai wanita Ansor, siapa yang kau cari? Suamimu, anakmu, saudara laki-lakimu, bapakmu. Demi Allah, semua daripada keluargamu telah meninggal dunia. Ketika mendengar itu, seorang wanita ini mengatakan apa? La wallahi la. Demi Allah, bukan itu yang saya cari. Suamiku mati, enggak apa-apa. Anakku mati, enggak apa-apa. Saudara laki-lakiku mati, enggak apa-apa. Ayahku mati pun enggak apa-apa. Akan tetapi, ketika Rasulullah terkena musibah, itu adalah musibah paling besar. Itu kata seorang wanita Ansor yang begitu mencintai sangat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, wanita itu paling cepat baper, tolong bapernya dikondisikan. Tahu dikondisikan? Dikondisikan paham? Ulah baper kamu salah. Anu bisa ngajebloskeun nu teu mawa manfaat dunya sareng akhirat. Baperkeun ka Kanjeng Nabi. Laporkan ke Kanjeng Nabi. Misal, contoh sapoe kasihan waktu 5 menit bae. Bari jeung ngabayangkeun bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad. 5 menit bae. Bari jeung ngaos selawatna.
Kamu bari jeung selawat, selawat anu rada sedih-sedih. Bayangkan wajah Nabi Muhammad, bagaimana hidungnya, bagaimana mulutnya, bagaimana badannya, bagaimana rambutnya, bagaimana cahayanya. Masya Allah, ada di kitab-kitab. Baca daripada sifat-sifat daripada tubuhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, tidak diharapkan oleh ajaran syariat untuk membayangkan sehebat mungkin daripada ketampanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda wahai para wanita diberi perasaan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bawa perasaan itu dengan mudah dan insyaallah sebelum di akhirat Anda akan bisa melihat Nabi Muhammad di muka bumi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sungguh beruntung ketika mereka bisa melihat wajah Nabi Muhammad di dunia dan sebelum akhirat. Demi Allah, beruntung. Apa yang akan kita untungkan? Barokah dalam hidup. Barokah dalam hidup, ketentraman dan ketenangan. Bahkan ketika sakaratul maut, yang kita tahu bahwasanya karbu susahnya daripada sakaratul maut dari seorang yang beriman kepada Allah itu melebihi sakitnya seperti sayatan daripada 300 sayatan perang. Kata Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan lebih sakit daripada 300 sayatan perang. Bagaimana sedangkan kita orang yang ahli maksiat, bukan orang-orang saleh, bukan orang-orang para wali-waliullah. Apa yang kita butuhkan demi Allah? Yang kita butuhkan ketika sakaratul maut Nabi Muhammad ada di sebelah kita. Ini yang akan menghilangkan rasa sakitnya. Ketika sakaratul maut nyawa kita dicabut, dari mulai kaki dikeluarkan ruh tersebut, sakit kaki itu seperti lebih daripada 300 sayatan pedang. Sakitnya itu akan diusap oleh tangan yang mulia Sayyidina Muhammad. Hilang rasa sakitnya seketika. Tapi mereka untuk siapa? Tangan yang mulia itu untuk mereka orang-orang yang ketika masa hidupnya bisa bermimpi dan melihat wajah Sayyidina Muhammad. Kudu bisa petik ilmu, kudu bisa mimpi. Bayangkan wajah indahnya Nabi Muhammad. Lihat wajahnya. Ya, saya kasih bocoran nih, wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lonjong, tidak bulat. Tidak kotak. Aya kan bener anu kotak aya lho. Aya melonjong aya, aya ngebulet siga apem aya. Bulat aya, lonjong aya, kotak aya. Tapi ini tidak lonjong, tidak kotak, tidak bulat, antara lonjong dan bulat. Persegi. Jadi nak kita mah respombo, ya. Wajahnya itu tidak bulat, tidak terlalu bulat dan tidak terlalu lonjong. Bibirnya lebar. Ketika tersenyum, senyumannya itu melihatkan giginya yang putih, bersih dan rapi. Dan di tengah-tengah antara dua gigi ini agak sedikit lubang. Ada pemisah. Ada pemisah. Badannya tinggi. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Bidang dadanya lebar. Rambutnya ikal. Rambutnya ikal. Henteu garing, henteu lurus, henteu tapi berombak ikal. Sebagaimana rambutnya sebahu panjangnya. Rambutnya sebahu. Halisnya seperti bulan sabit. Wajahnya tidak terlalu putih, tidak hitam, tidak coklat. Penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Daripada apa namanya itu ta'arna, ada seperti garisan, seperti garisan ya, urat-urat seperti urat yang muda seperti itu ya. Ketika melihat wajahnya pasti kita akan dalam hati mengatakan itu adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, insyaallah enggak bayangkan mau ieu nya bari jeung selawat insyaallah ngimpi. Ulah apa yang berbuat air, nggak air mah hijau. Kita fotonya pun hasilnya diedit, diedit kumpul kiai sono 7 kali edit nange. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang asli lemak hijau. Insyaallah. Bayangkan sok ayana coba belajar bapernya. Siap. Kejamkan mata, bayangkan wajah indahnya Sayyidina Muhammad. Wajah indahnya Sayyidina Muhammad. Sok muka ibu kabayang jalma pangkasen asaha. Sok bayangkan. Tapi jangan membayangkan orang-orang yang kafir, yang non-muslim, jangan. Ya, wong cina ayam ini perang barat kasep Lionel Messi, kasar Ronaldo. Mesti tadi bayangkan bukan hari itu. Ya, bayangkan wajah-wajah putih, bersih, bersinar, rambutnya panjang, tinggi, selalu tersenyum. Ya,
silahkan Anda bayangkan ketika senyumannya itu melihat dirinya yang rapi, bersih, putih, wangi. Siap? Siap? Samenit, kan? Siap? Ulah seuri. Perem bayangkan. Kudu penting iya rumah acara ngimpi kan Nabi Muhammad SAW. Heman demi Allah heman. Lamun jalma sami bumi kamawak, ngimpi kan Nabi geus cilaka. Bahaya kudu ngimpi. Siap? Siap? Sallallahu ala Muhammad. Ya sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sambil bayangkan wajah Nabi Muhammad. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Jangan halangi mata ini untuk bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, senyumanmu senyuman yang penuh dengan cahaya, senyumanmu yang indah ya Rasulullah. Malam hari ini sebelum meninggal dunia ya Allah, habis dulu ya Allah, Allah wajah indahmu ya Rasulullah, ya Habibullah. Jika mata ini belum maksiat, ampuni dosa-dosa kita ya Rasulullah. Sahibul Majlis, Sahibul Wilayah, Nama Ki Haji Somad, Mabarakallah Bituli Hayati, dan juga Ketua MUI kita Bapak Kiai Haji Burhanuddin Tajuddin Nur Tajuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah rizki al-wasi'ah wal barakah hisiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamatin amin ya rabbal alamin. Dan juga semua sedengar kepada para kiainya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, dan semua para dai yang sudah menyampaikan masya Allah penuh dengan hikmah dan penuh dengan ilmu dan dengan cahaya dan bisa menghibur para yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadikan pedoman daripada hidup kita dan bisa menjadikan jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer, kita doakan seluruh Indonesia dari pihak yang paling bawah sampai pihak paling atas, khususnya kepada yang mewakilinya yang sudah tidak bisa hadir, kepada Bupati Kerawang dan juga wakilnya dan semua peserta jajarannya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada aparatur pemerintahan kita, mudah-mudahan bisa mengemban amanat atau bisa mengabdikan masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh para ormas yang sudah hadir di tempat ini, khususnya para banser yang sudah selalu siap menjaga para ulamanya dan sudah mensukseskan atas acara yang mulia dan bahagia ini, mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagiakan di dunia dan di akhirat. Dan semuanya
kepada para panitia penyelenggara acara yang mulia dan bahagia ini yang sudah sumbang si hartanya, pikirannya, tenaganya, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatihah, pimpinan Nama Ki Haji Soman beserta keluarga besarnya, istri-istrinya, para istrinya, para anak-anaknya, dan semuanya yang bersangkutan daripada Pondok Pesantren Al-Fatihah, daripada santri dan santriwatinya. Mudah-mudahan kebaikan malam hari ini untuk Rasulullah menjadikan perantara untuk kabulan hajat daripada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatihah. Pengumpulan hajat di dunia bil maisarah wa hajat di akhirah bil maghfirah wa murafaqatil habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang 15 menit, waktu 15 menit lagi ya. Tapi insya Allah mungkin lebih sedikit, nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, ibu-ibu, ini nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa dengan itu. Ya kan, dulu aja masa perlu kasih kirim dulu tenang, ya.